pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memimpin negara tidak perlu disangkal lagi. Cukup berkaliber dan merakyat, anak jati Temerloh Pahang ini diangkat menjadi Ketua Negara pada 21 Ogos tahun lalu. Genap setahun pemerintahan, Ismail Sabri sentiasa memastikan negara berada di landasan yang kukuh, malah pelbagai inisiatif dilaksanakan untuk meringankan beban rakyat. Keluarga Malaysia ini mudah difahami. Ya, bukan sesuatu yang terlalu sukar untuk dipahaminya. Sebab konsep keluarga tu adalah ada pada kehidupan harian kita. Sejak kalangan kita adalah keluarga. Bagaimana keluarga menjaga ahli keluarga yang lain. Begitulah konsepnya di dalam kerajaan. Di dalam kerajaan ini, iaitu semuanya kita sebagai satu keluarga. Jadi kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Perlu membantu antara satu sama lain. Saya percaya kalau ada di kalangan keluarga kita yang ditimpa kesusahan, pasti kita akan memberi keutamaan untuk membantu keluarga kita. Sebab itu saya tak dari segi kaki tangan kerajaan pun, semalam saya dengan orang, saya tekankan, kalau dulu kerja sebagai satu pasukan, sekarang kerja sebagai satu keluarga. Dan kehidupan apa yang saya nak bawa keluarga Malaysia ni pun, kalau kita pergi ke Sabah, Sarawak dan sebagainya, ini merupakan satu perkara yang agak biasa bagi mereka. Dari segi hubungan, tujuan saya adalah dari segi keharmonian, hubungan antara kaum, agama dan sebagainya. Jadi konsep tu saya rasa konsep yang dah ada kepada kita, cuma kita perbesarkan konsep tu bukan saja untuk keluarga kita tapi seluruh rakyat Malaysia sebagai satu keluarga. Dan saya tengok dari segi apabila melakukan jelajah aspirasi keluarga Malaysia, dari segi penerimaan dan dari segi bila ditanya tentang konsep ini, ramai yang memahami dan menganggap ianya satu perkara yang perlu kita teruskan dan kekalkan. Sebab tiga prinsip itu, inklusiviti, kesyukuran, ada tiga ya. Saya tengok dari segi keharmonian kaum, agama tu agak lebih, saya nak kata lebih baik, tidak, tapi kita agak kurang mendengar seperti satu ketika dulu. Ya, satu ketika dulu yang isu perkauman, isu agama tu boleh kata hari-hari keluar dalam media sosial dan sebagainya. Tapi nampak ianya semakin berkurangan. Jadi saya menganggap itu sebahagian daripada kejayaannya, kerana kita, bagi kita keluarga Malaysia meaning setiap kaum di negara kita ni, setiap individu dalam negara ini sebagai satu keluarga. Dan kita, bila kita menerima konsep ini, maka keharmonian itu dapat dicapai dengan cepat dan kita lihat sendiri. Kurang dah. Saya tak tahu sama ada betul atau tidak, tapi kita akan buat kajian nanti. Dari segi isu-isu panas yang melibatkan kaum, agama dan sebagainya sudah jadi semakin berkurangan. Itu dari segi keharmonian. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, namun Ismail Sabri teguh memberikan yang terbaik demi rakyat dan negara. Ekonomi dunia tak pulih. Tapi walaupun kita tidak boleh dikatakan pulih sepenuhnya, tetapi kita boleh nampak dari segi perkembangan dan sebagainya. Dari segi growth pun kita jangkakan lebih kurang 5.3% to 6.3% jangkaan kita, walaupun IMF meramalkan seluruh dunia lebih kurang 3.2% growth saja. Jadi kita adalah lebih baik daripada tempat lain, tetapi lah banyak perkara lagi yang perlu kita lakukan. Itu dari segi teori numbers, tapi actualnya di bawah kita tahu orang miskin tu masih lagi, kesukaran tu masih lagi terasa. Ramai orang kata tak mampu. Tetapi mengherankan juga dari segi peruncitan ataupun retail, this year the highest dari segi numbers. Maksudnya orang masih berbelanja dengan banyak, lebih daripada dulu. Tapi itu tidak menjadikan kita, numbers itu tidak menjadikan kita menganggap bahawa semua orang senang seperti yang numbers yang tertulis. Sebab tu saya kata 3.8%, 4%
dianggap guna tenaga penuh. But yet kita tahu ramai yang masih nganggur. Yang lebih penting bukan setakat pengangguran, tapi pendapatan yang diterima mungkin tak setimpal daripada kerja yang dilakukan. Jadi banyak lagi yang perlu kita fokuskan.